Anda masih di Indonesia Morning Show dan tepat 29 tahun yang lalu salah satu penulis dan juga sutradara film terbaik Indonesia meninggal dunia dan selengkapnya dalam Today's History. ...19 Juli 1985, Sumanjaya meninggal dunia di Jakarta dalam usia 50 tahun. Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dari All Union State Institute of Cinematography, Moscow, ia mengawali karirnya sebagai penulis dalam cerpen Keroncong Kemayoran yang kemudian difilmkan. Ia juga menulis novel berjudul Aku, diambil dari skenario yang memuat perjalanan hidup penyair Chairil Anwar. Dan sepanjang karirnya, Sumanjaya telah menulis sekitar 30 skenario dan menyutradarai lebih dari 20 film. Sejumlah film karyanya memperoleh penghargaan Piala Citra, antara lain film Laila Majnun, Sidul Anak Modern, dan Kerikil-Kerikil Tajam. Ya, ini memang karya dari Sumanjaya ini akan dikenang ya dari zamannya Sidul Anak Betawi. Sidul apa? Anak modern. Sutradara senior emang lebih banyak menciptakan karya film dengan berbau komedi ya. Iya, kemudian tapi kalau bapaknya itu adalah sutradara terkenal, kalau anaknya adalah pemusik. Oh gitu. Wong Aksan. Siapa sih? Oh iya, Wong Aksan. Iya, tapi ini memang terkait dengan